welcome back to the Project YouTube channel. Nah, hari ini Reisha mau ngebahas aksesoris wiper yang pastinya dari Auto Project nih. Kalian pasti udah pada tahu lah ya fungsi wiper sendiri itu apa, yaitu membersihkan kaca depan bagian mobil kalian. Nah, Auto Project sendiri mempunyai 3 tipe wiper. Yang pertama ini adalah Neo Wiper. Yang kedua ini adalah Flex Wiper. Dan yang ketiga ini adalah si Premier Wiper. Nah, nanti Reisha akan menjelaskan beberapa tipe-tipenya dan juga perbedaannya seperti apa. Oke, langsung aja tanpa lama-lama lagi kita langsung bahas yang pertama. Ini adalah Neo Wiper. Nah, Neo Wiper ini biasa kita kenal sebagai wiper yang paling standar yang biasa kita temuin di mobil-mobil standar ya sahabat. Atau kalau misalnya nih kalian baru beli mobil dari showroom, nah pasti tuh yang didapetin itu pasti seperti ini tipenya. Nah, langsung aja kita buka. Ini packagingnya. Sebelumnya, oke, sekarang kita keluarin si produknya. Nah, produknya seperti ini ya sahabat Toto. Jadi si Neo Wiper ini dia ada si frame besinya ini nih sahabat Toto. Ini biasa pasti kalian sering banget ngelihat wiper seperti ini di mobil-mobil pada umumnya ya. Dan ini juga ada si pelindung karetnya. Nah, ini fungsinya apa? Kalau misalnya kalian mau kualitas si karetnya ini lebih tahan lama, kalian bisa pasangin ini kalau misalnya lagi dijemur di tempat yang panas. Nah, ini tuh bisa digeser langsung. Jadi bisa dicopot dan juga bisa dipasang. Nah, ini kita copot dulu. Nah, ini untuk frame-nya sendiri, dia terbuat dari besi. Namun di bawahnya juga ada karetnya. Nah, ini yang akan mengusap si kotoran-kotoran yang ada di mobil kalian, di kaca mobil kalian gitu ya. Dan ini karetnya juga tipis. Dan pastinya nggak bakal membuat suara-suara yang terlalu kencang gitu ya, jadi masuk ke dalam mobil kalian gitu. Nah, setelah ini langsung kita lanjut lagi ke yang flex wiper yang kedua ya. Nah, ini untuk yang kedua adalah flex wiper. Tampilan packagingnya seperti ini, sahabat Toto. Pastinya ada logo Auto Project-nya ya, dipastikan dulu. Nah, ini langsung kita buka lagi untuk si Neo Wiper. Dia packagingnya ini juga ada kardusnya, jadi wipernya pastinya aman ya. Ini kita buka lagi. Nah, tampilannya berbeda banget sama si Flex tadi. Kalau misalnya Flex tadi itu kan ada frame besinya di atasnya, tapi ini dia lebih firm dan juga lebih solid. Dan ini semuanya itu dia rubber ya sahabat Toto. Dan juga ini Flex, jadi sesuai banget sama namanya, Flex stands for flexible, jadi benar-benar bentuknya fleksibel. Dan keuntungannya adalah dia akan mengikuti si bentuk kaca mobil kalian. Jadi walaupun ada yang kaca mobil datar ataupun cembung, nanti wipernya ini akan mengikuti si bentukan kaca mobil kalian ini. Dan pastinya ini ada logo Auto Project-nya. Oke. Ini yang fleksibel, yang flex wiper ya. Dan lanjutnya lagi ada si Premier Wiper. Nah, sesuai namanya Premier, jadi ini itu biasa ditemukan di biasanya itu dikenal dengan wiper yang hybrid ya, kelas hybrid sahabat Toto. Jadi ini biasa ditemukan di kelas mobil-mobil kelas atas atau premium. Langsung aja kita buka untuk wiper Premier seperti apa ya bentukannya. Nah, bisa kelihatan banget ya bedanya. Kalau tadi yang pertama itu frame-nya terbuat dari besi di bagian atasnya, yang kedua dia semuanya rubber, dan yang ketiga ini dia lebih firm dan juga lebih solid banget. Dan ini juga karetnya dilindungi sama si plastik pelindungnya, jadi ini bisa dicopot dan kalian juga bisa pasang lagi kalau misalnya kalian mau si umur karetnya ini bertahan lebih lama. Jadi tinggal dipasang aja kalau misalnya kalian lagi parkir di tempat yang panas atau apa. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kualitas kita benar-benar premium, jadi bahannya itu benar-benar tahan di segala kondisi cuaca sahabat Toto ya. Dan ini untuk framenya, di atasnya juga ada logo Auto Project-nya di sebelah sini, dan di bawahnya ini adalah karetnya. Nah, ini juga dia mengikuti si bentuk kaca gitu. Jadi ada yang kaca mobilnya, ada yang beberapa dan datar, ada yang beberapa yang cembung. Nah, ini bisa mengikuti si bentuk kaca mobil kalian. Nah, untuk masing-masing ketiga wiper ini sahabat Toto, dia memiliki dua ukuran. Kalau misalnya lagi Reisha bahas ini, dia adalah ukuran yang 26 inch dan yang satu lagi adalah yang 16 inch. Ini Reisha contohin satu aja ya. Jadi ini kita buka yang Neo Wiper. Nah, yang ini itu dia yang lebih kecil, itu yang 16 inch. Jadi ini perbedaannya seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan sama mobil kalian aja. Gitu. Jadi masing-masing memiliki dua ukuran.
Oke, segitu review untuk packaging dan juga produknya. Nanti langsung kita praktekin aja ke mobilnya dan kita lihat demonstrationnya gimana si wiper ini membersihkan kaca mobil kita. Langsung aja. Oke, sahabat Toto, sekarang Resya udah ada di sebelah mobil Xpander yang udah dipasangin wiper ini. Kita udah pasangin yang tipe Neo yang paling standar ya. Sekarang Resya mau tunjukin gimana cara si Neo ini membersihkan, apakah bersih. Langsung aja kita buktiin. Let's go! Oke, sahabat Toto, kita udah ngeliat ini tadi wiper yang tipe Neo. Sekarang kita mau ganti yang tipe Flex. Langsung aja. Dan sekalian saya juga mau tunjukin gimana cara pemasangannya, karena pemasangannya gampang banget. Langsung aja yuk kita lihat. Oke, pertama kita naikin dulu wipernya. Habis itu kita posisikan wipernya seperti ini. Lalu kita dorong ini ke bawah. Nah, habis itu kita tarik ke atas dan lepas wipernya. Pertama-tama kita pegang dulu ini kedua sisinya yang ada tanda ininya. Lalu kita dorong ke depan sampai kebuka. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Dan kita kaitkan ke bagian dalamnya. Lalu kita dorong sampai dia bunyi klik ya. Setelah itu setelah bunyi klik langsung kita tutup aja. Nah, sudah. Nah, sahabat Toto, sekarang wiper tipe yang Flex sudah terpasang di mobil Xpander. Langsung aja kita cobain ngebersihin kaca bagian depan. Let's go! Oke, sahabat Toto, tadi kita udah ngeliat untuk yang wiper tipe Flex. Sekarang kita mau ganti lagi tipe yang terakhir, yaitu tipe Premier. Langsung aja kita pasangin ke mobilnya karena ini pemasangannya juga gampang banget. Oke, cara ngelepasnya juga gampang banget. Tinggal ditarik dulu ke atas. Setelah itu kita pencet bagian tengahnya ini. Lalu sampai kebuka. Lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu baru kita lepas. Selesai. Oke, pertama-tama kita buka dulu penutup ininya. Lalu kita tarik ke atas. Dan kita masukkan pengait wipernya ini ke dalam sini. Sampai bunyi klik. Baru kita tutup. Dan pelindung karetnya kita copot. Oke, tadi kita udah ngeliat wiper tipe yang Flex. Sekarang last but not least, kita udah pasangin yang tipe Premier. Langsung aja kita tes gimana sih tipe Premier ini membersihkan kaca bagian depan yang udah kotor ini. Let's go! Oke, sahabat Toto, tadi kita udah ngeliat ketiga wiper dari Auto Project, mulai dari tipe Neo, Flex, dan juga Premier. Nah, Resya mau simpulin ketiga-tiga wiper dari Auto Project ini benar-benar bisa menyapu dengan sempurna kotoran-kotoran yang ada di kaca jendela bagian depan kalian. Dan bisa dilihat tadi kita udah simulasiin dari kaca yang kotor pakai wiper Auto Project dibersihin sampai bersih. Dan itu juga bisa membuat kalian berkendara juga makin nyaman dan juga aman, pastinya nggak mengganggu pandangan ke depan kalian. Jadi aman banget. Dan Resya juga mau kasih tahu kalau misalnya ketiga wiper ini dia memiliki ukuran yang berbeda-beda, jadi tinggal disesuaikan aja sama kendaraan mobil kalian. Jadi wajib banget punya si wiper dari Auto Project ini. Nah, buat sahabat Toto yang mau dapetin wiper ini bisa langsung cek di Tokopedia dan juga di Shopee kita, dan juga kalian juga bisa langsung cek di Instagram kita, bisa DM kita di sana. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject karena banyak banget informasi menarik di sana. Nah, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan juga jangan lupa like, comment, share video ini, siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi mengenai akses Auto Project. And thank you for watching, see you on the next video. Auto Project, bikin mobil, Auto.
toh keren. Bye.